Oke, kemarin kita review, sekarang kita akan dinas lagi nih, Lur. Dinas menggunakan lokomotif Neo Eneo Eneo, ya, yang ter Eneo Eneo. Ya, langsung aja kita tes beban menggunakan lokomotif YRC skin Ilyas Rafli dan pasukan, guys. Apa namanya? Kereta apinya peti kemas rangkaian 19. Hello yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Nedi Setiawan di channel Salam Rail Fans. Oke, langsung aja guys, kita dinas. Pak, dinas ya pak? Iya, langsung aja naik. Oke pak, siap. Kita langsung naik. Ini orangnya buang muka mulu, anjir. Dosa lu pak lu. Oke guys, widih, ada anak rail fans. Iya, sini saya dong naik. Aku foto nih. Oke guys, kita naik ya. Dia mau foto-foto tuh. Aduh. Oke, wis, cakep nih, banyak banget ya. Ada siapa aja tuh, Yusril, terus siapa, banyak lah pokoknya. Saya kenalnya di Yusril doang itu. Apalagi nih, oke, kita langsung aja guys. Menggunakan lokomotif ini. Kita tunggu dulu nih, semboyannya. Oke, semboyan 5 aman berjalan, langsung aja Lur. Kita berangkat ya. Rame nih, gila, cok. Oke, berangkat dulu ya pak. Iya. Oke, waduh, mantap nih. Raven pro player. Udah pada SLR tripod tuh, niat banget pak. Oke, kita berangkat Lur. Nah, di sana tuh rangkaiannya Lur, no. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak salah tuh kita disuruh nalik 19 rangkaian Lur. Ini dia rutenya by Yos Rail yang waktu itu kita review guys. Jadi kita tuh dari Surabaya Pasar Turi menuju Bojonegoro nih guys. Dinas nih, dinas-dinas mantul ini ya. Oke guys, sekarang kita nunggu dulu nih. Kita pindah mungkin ke kabin 2 atau nggak usah ya. Pindah aja lah ke kabin 2 lah Lur. Karena ya biar enak aja gitu ya. Oke. Kita pindah ke kabin 2 Lur. Nah, jadi yang kemarin yang banyak banget komentar yang kita review lokomotif ini, bang dinas dong, dinas, kangen nih konten dinas. Oke, saya kabulkan dengan rute Yos Rail yang begitu detail. Kita akan dinas Lur dan memanjakan mata di rute ini ya. Tentang dinas yang kemarin kan review kan nggak terlalu ini ya, sekarang memanjakan mata dengan dinasnya Lur, mantap ya. Ini dia Surabaya Pasar Turi Lur, mantap ya. No pasarnya no, dan ini deponya nih guys nih. Tadi kalau nggak salah itu di poinnya ada kereta ya. Nah itu dia guys, ada kereta guys. Nah kita menuju ujung nih guys nih, narik kereta api peti kemas nih. Nah udah dia no, pada stabling ya, alias nyantai-nyantai ceria ayah-ayah ehe. Oke guys. Oh, sudah ada yang menunggu nih juru langsirnya. Oke guys, kita pelan-pelan
Angel, eh bukan angel masuk saya guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nah ujungnya no guys, semboyan 41 ya. 41 ke 21 tuh guys, yang warna merah air rangkaian tuh. Saya lupa, udah nggak pernah ngapal-ngapalin semboyan lagi guys. Oke. Mungkin sudah aman tuh, si bapaknya sudah melihat juga sih, udah anteng-anteng lah. Sekarang kita langsung dinas lagi lur, gunakan lokomotif ini langsung kita tes uji bebannya lur. Sebelumnya ini pintu kita tutup dulu. Nah kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita maju dan kita menuju stasiun Bojonegoro guys. Mantap ya, kuat nih kereta apinya nih. Mantap guys. Oke pak, kita berangkat pak. Kita berdoa dulu guys, sambil jalan lah ya, gak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita berjalan guys menuju stasiun Bojonegoro. Gunakan lokomotif Pintage yang sedang viral ya kemarin. Sekarang kita tes beban rangkaian peti kemas. Mantap jiwa ini malur. Wes, ada kereta api eksekutif guys. Double traksi. Mantap. Oke. Ini relnya menggunakan dari konten Bastian Bara ya. Rangkaian peti kemasnya MNA. Dan yang tadi sebelah kiri itu lokomotifnya by Albertus Ronaldo. Dan konsisnya itu Incat sama KAI campuran lah ya. Oke guys, ini dia rute yang paling detail ya. Yeah, mantap lur, langsung kita tes uji bebannya peti kemas. Jebol dari bodoh lah. Oke lur, ini dia rute detailnya, bisa kalian lihat sendiri ya. Detail banget ini, banyak sampah di sebelah kiri. Wah, ada seng malang lur. Keinjek ini mah keinjek. Tuh kan goyang. Rutenya detail ya kan. Dinas ya menggunakan lokomotif livery baru, peti kemas lagi, langsung geber, auto jebol ya. Tapi enggak lah, biasanya buatan-buatan kita itu atau rekondisi dari kita itu kan, kita itu mekaniknya serba handal, pokoknya serba keren lah. Yang waktu KRL LA-nya patah kan, kena terowongan sama AC-nya itu kan langsung dibenerin tuh di Yogyakarta tuh ya kan. Gece guys, gerak cepat. Sampai kaget mekanik-mekanik luar negeri ya, karena kerja orang Jawa itu cepat-cepat. Iya, yeah, mantap. Oke guys, kita geber nih. Berat banget ya, bisa kalian dengar kan suaranya. Gede guys. Woi, ada yang anti guys. Woi. Wah, itu YouTuber rail fans itu. Tahu aja itu ya, kita lewat sini guys.
Spesial banget guys. Wes, lalu bro, ini rutenya kita pakai autopilot ya, biarin. Kalau kereta api itu udah mantengin aja guys, throttle di angka 7 aja, kalau nggak 6 gitu ya udah jalan sendiri dia guys. Walaupun kita tinggal juga nggak apa-apa, paling dead pedalnya yang bunyi-bunyi. Dead pedal itu kalau masinis ngantuk, jadi dia ngingetin tuh guys, yang di bawah bangku kursi ya, dead pedal itu namanya. Bentuknya kayak kopling gitu guys, cuman kalau nggak diinjak setiap 10 detik atau 30 detik itu bunyi guys, kayak alarm. Itu biar masinis, gunanya tuh biar masinis nggak ngantuk ya. Gila lur, rangkaian panjang lur, 19 ini. Langsung kita auto geber lah ya. Detail banget ini rutenya, mantep Biosrail ini. Ini kecepatan 52 ya. Kita tambahin lagi guys. Semuanya 5 menit berjalan. Awannya cerah banget ya guys. Tapi katanya sih tadi pagi itu habis hujan besar tuh, dari malam sampai pagi. Terus dikabarkan di depan itu guys, di petak stasiun, apa itu namanya ya, lupa saya, itu ada banjir katanya sih, tapi bener apa enggak kita nggak tahu, nanti kita lewatin aja guys. Beneran apa enggak tuh nanti ada banjir. Anjir, ada layang-layang. Asik, detail banget guys, sampai naikin layang-layang ini ya. Ya guys, detail parah ya. Oke, kita LS nih, stasiun apa nih guys? Semua yang 5 nih, hijau. Timber guys. Nah, ini dia di stasiun nih. Stasiun Rende ya. Tandes, oke guys, yang rumah di Tandes nih absen. Pak, misi. Oke guys, ini dia rumah di Tandes nih absen. Kita LS nih, langsung nih. Mantap ya, Sumbuyan 5 juga tuh aman berjalan. Nih, katanya sih petak Tandes guys, yang banjir guys. Tapi kita nggak tahu nih. Kayaknya sih ya. Banyak banget rumput, woi, balas sekali ini treknya. Wih, detail guys. Ada pabrik apa itu? Pabrik telur. Semboyan 2 guys, 2B ya. Kita kecepatan 20 km per jam nih guys. Ada apa sih guys? Oh, kita disuruh ngerem guys, karena di depan ada semboyan 2B bang, kalau nggak salah ya. Kalau kalian tahu komen guys, itu semboyan apa tuh guys. Pokoknya kita dianjurkan itu di 20 km per jam. Banjir guys. Banjir guys. Aduh, ini kan lokomotifnya elektrik. Wah, bisa enggak ya? Gua enggak tahu nih guys, kita paksa aja kali ya. Semoga sih bisa guys. Kecepatan 20, Pak. Banjir, banjir dong. Anjay. Banjir, Pak. Waduh. Thank you.
Anjir, banjir dong. Aduh, pelan-pelan ini mah guys. Banjir, banjir. Egelo, banjir dong. Aduh. Banjir guys. Oh, untung banjirnya masih kelihatan ini relnya ya. Waduh, nih kalau aduh kalau elektrik nih gini guys, ngeri guys. Kalau MU-nya copot, MU-nya maksudnya koslet gitu ya, si keringnya itu yang di bawah itu. Wah, udah guys. Bubuk ada yang terendam dong. Waduh. Efek semalam hujan ini guys. Banjirnya, gelo. Pada tenggelam guys, daun pisang itu bubuk, ya Allah. Wis, ada kereta lagi guys, kereta apa itu? Barang ya? Wedi, ya guys. Pak. Anjay. Kereta api peti kemas. Para Pertamina peti kemas. Gila banjir, guys. Oke, guys. Kita langsung jalan lagi nih. Kecepatan 19. Kok kesini? Woi, salah jalur. Woi, waduh. Aduh, akibat robos aja lah ini. Aduh. Maaf. Salah jalur anjir. Mundur, waduh pelanggaran ini. Untung kereta yang tadi udah lewat ya guys. Siapa ini yang geser wesel-nya? Aduh. Mundur, waduh pelanggaran ini asli. Oke guys, kita mundur guys. Tuh, itu baru saya ngelihat itu guys, wesel kegeser ke kanan, ke kiri ya. Tuh, pelanggaran ini. Waduh, siapa ini yang geser ini, Pak? Aduh, pelanggaran ini, Cok. Oke, ini dia. Aduh, parah sekali nih, siapa yang geser-geser sih? Akibat banjir kayaknya nih ya. Wesel koslet. Oke guys, udah aman nih. Waduh. Nah ini baru bener guys, wesele tuh ya ke kanan. Aduh. Berarti habis ada yang langsir di sini ya. Mungkin habis nganterin ini kali barang kericak ya, batu kericak gitu guys. Buat numpain yang ke tadi tuh tempat banjir biar relnya nggak amblas. Tapi kayaknya iya sih guys, tuh di depan ada kereta api kericak gitu. Cuman kita gara-gara efek ngeliat efek banjir ngeliat banjir jadi nggak. Nah ini guys. Aduh, parah ini saya ini. Masinis amatir ini nggak ngeliat sinyal guys. Akibat banjir itu nggak konsentrasi saya. Ini stasiun apa nih guys? Kita lihat guys. Masih ini sih di game doang ini bisa jalan-jalan begini anjir. Masih ini sendirian ya kan, udah sendirian jalan-jalan gitu. Udah kayak peserta uji nyali. Uji nyali ini dalam kabin anjir. Nah itu guys bener ya. No, ada kereta api kericak tuh. Habis numpain di tempat yang tadi kayaknya tuh.
Parah guys, parah-parah ini mah asli. Oke, ini dia stasiun apa nih guys? Kandangan, oke guys, yang rumahnya, ya pak. Yang rumahnya di Kandangan, absen lur. Nih stasiunnya, wih gila, mantep banget ini kayak Purwakarta ya. Kilometer 48. Oke, 10-5 menit berjalan, kita bablas. Oke guys, Kandangan tuh sebelah kanan ada percabangan ya. Cuma relnya nggak bisa kesana guys, cuma sampai Kandangan doang. No, kesana no. Rel mati ya kayaknya. No, lurus kesana no guys. Oh ada rel ya. Oke, udahlah, jalan-jalan mulu lah. Aduh parah ini mas, ini jalan-jalan mulu. Jadinya bablas. Anjir, kuat juga ya guys lokomotifnya. Oke, kita bercepat lagi guys, melewati perumahan elit nih sepertinya. Elit guys, nah keren-keren banget tuh perumahan. Widih, nggak berisik kan gitu. Nah jika kalau rumah dekat rel kereta berisik banget guys, apalagi kereta api lintas Jawa. Oh, alarm otomatis kalau mau bangun tidur. Lah kencang juga ini lokomotif ya guys. Padahal habis direnovasi nih anjir, udah disiksa lagi. Oke, masuk stasiun. Nih guys, soalnya ada papan tuh di sebelah kanan. Sebuah 35 bunyikan seruling. Bila detail banget nih guys, mantep ini rutenya guys. Kalau buat dinas ini, ciapik menan ini mah, sawana, balak pisana tuh ih. Kayak asli ya, mantap. Ada tepian sawahnya, airnya juga lur. Jembatan lur. S35 lur. Nyalas ruling. Oke, sinyal muka aman, terkendali nih guys. W5 nih. Lintasan lagi guys. Widih, ada tukang makanan tuh, mie ayam, bakso, apalagi tuh lah, pokoknya banyak. Oke, sinyal muka. Tapi sinyal muka, sinyal masuk nih, biasanya sih gitu guys. Nah, kan ada sinyal masuk no guys. Kita sepertinya di stasiun depan itu akan disusul guys, disusul nggak tahu kereta apa. Pokoknya kalau nggak disusul kita harus tabling di sana guys. Kayaknya ada apa ini, tambahan atau gimana sih? Kayaknya susulan kayaknya ya, tuh kan guys, semboyan 6, berhati-hati. Berarti di depan merah guys. Kita masuk jalur berapa nih tadi? Kayaknya entah disusul atau entah di apa, mungkin disusul ya guys. Tapi nggak tahu juga nih.
disusur kereta api laser kayaknya ya. Dari kabarnya sih gitu, tapi ya kita lihat nanti aja lah. Oke lur, ada kereta api lagi stabling. Cakep, kita ke kanan nih sepertinya. Kita lihat wheelnya, wheelnya belum otomatis ini guys, pokoknya kita ke kanan tuh ya. Nah kita ke kanan guys, kita berhenti di sini karena kita mau disusul nih. Gila nih relnya miring guys. Rangkaian kita guys aman ya sampai semboyan 41-nya no. Nah itu dia warna merah di ujung no. Nanti aman ya. Widih, ada yang stabling guys. Mas ini semana anjir. Gak ada, lagi BAB kayaknya ya. Di kereta api K3 nya itu. Oke, semboyan 7 berhenti. Miring-miring guys, mantap nih. Stasiun apa ini? Benowo. Oke guys, saya rumahnya di Benowo nih, absen nih. Kita sudah sampai di Benowo dan kita harus berhenti. Oke guys, kita berhenti. Semboyan 7 berhenti. Dan ini batas akhir rangkaian. Aman ya. Cakep. Nih kita sambil ngecek mungkin ya di sini tuh. Oke, kita buka pintu aja. Oke guys. Tuh, kita turun dulu nih. Capek nih, Mamang mau ngopi nih, Pak. Aduh, dah. Kereta api ekonomi nih lagi stabling, mungkin kita lagi jalan ya. Oh, semboyan 41 no. 41 atau 21 sih guys. Saya ketuker mulu tuh. Pokoknya kalau semboyan antara 41 dan 21 itu yang merah itu sama yang bunyi neng nong neng nong. Nah, itu tuh. Itu antara 21 sama 41 tuh. Saya ketuker mulu guys karena ada satu-satunya. Oke, kita lihat rangkaiannya nih. MNA nih, bagus banget nih guys. Lokomotifnya barbar punya ini. Wes, angel. Oke, aman ya. Rangkaian masih terantai. Oh, ini dia guys. Bolong-bolong ya. Buginya, buh, cakep. Oke, kita sampai sini aja videonya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih kalian telah menyaksikan sampai video akhir selesai. Semoga kita sehat selalu dan jaga kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona 3M seperti biasa ya guys. Oke, see you next time. Bye bye. Thanks for watching. Yuk.